Halo guys, balik lagi di LY Review karena mainan adalah surgawi dunia. Oke, sekarang lanjut lagi kita bakal bahas satu figur statue dari Naruto lagi. Ini Naruto yang apa ya? Kyuubi mode ya. Kok Kyuubi sih? Kyuubi mode ya. Jadi ini request juga ya, boxnya biasa damage karena pengiriman. Ini figurnya contohnya, kayaknya bakal gedenya masif banget sih ini. Ini boxnya, jadi simpel aja ya tampilannya. Oke, dia kayaknya nggak ada LED juga. Terus materialnya ini PVC ABS. Ini produksinya nggak ada ya, tahun berapa ya precast-nya ini? Oh, 2019, made in China. Oke, kita langsung buka aja biar nggak penasaran. Ini dia guys, udah gua unboxing. Ternyata gua baru ngeh ya. Jadi memang ini nih gambar kepalanya si Kyuubi-nya. Ini ada giginya ya. Terus ini tangannya Kyuubi juga. Tapi gue sayangnya gue kena dapat barang yang damage ya. Jadi si tangannya ini, efek tangannya nih kayaknya copot. Dan ini nih gak bisa dipasang apa ya, slot gitu. Jadi ini memang kayaknya tadinya dilem, model leman gitu, tapi ini copot nih. Nanti gue lem pakai lem tembak. Nah terus ini yang keren nih, gue dapet ini jurusnya ya. Ini materialnya apa ya? Keras sih. Kalau jatuh pecah juga kayaknya. Ngeri juga. Nah dia ini ada slot gitu. Ini colokan. Nah dicoloknya di bagian sini. Ini ada bolongannya. Nah nanti tinggal dicolok aja. Oke, kita gua rakit dulu. Yang tadi juga gua lem lagi biar bisa ngeliat bentuk fullnya kayak gimana gitu ya. Nanti gue juga kasih lihat dari dekatnya kayak gimana. Stay tune guys. Nah ini guys, udah gua lem tembak ya, tuh kelihatan bekas lem tembaknya. Overall keren, tingginya ini tadi gua ukur dari base sampai si jurusnya ini ya, itu 34 cm-an ya, 34-35. Terus ini juga ada diorama retak-retak batu gitu ya. Ini yang keren nih, bukannya Kyuubi-nya. Terus ini tangannya si Kyuubi. Ini efek-efek apinya ya. Nah cuma permasalahannya adalah tadi kan gue bilang si jurusnya ini, nah ini ditempel di sini, dimasukin. Cuma kalau gue full masukin ya, ini posisinya dia tangannya nggak sesuai gitu. Jadi gue keluarin ya si efeknya ini dari apa, colokannya ini agak gua geser dikit keluar biar ngepasin sama tangannya si Naruto. Nih lu bisa lihat gua keluarin segitu. Nah, jadi tangannya bisa kayak memang lagi ngeluarin jurusnya gitu. Nah, lebih kelihatan kan kalau tadi kan geser banget. Ini sculpting-nya ya so-so lah ya. Detail ininya nggak terlalu ketara gitu, jadi kayak flat nyambung semua gitu. Tapi dari segi painting kalau gue lihat sejauh ini sih nggak ada miss ya, semuanya masih dalam tahap oke lah gitu. Nah ini cuma ada bekas agak lem ya, bekas lem. Terus dia patah-patahannya tuh kelihatan tuh.
ini tapi menurut gue worth it lah. Tapi kalau figurnya dibanding sama Kisame yang sebelumnya gue bahas ya, masih gedean Kisame sih figurnya. Ini hampir kayak figurnya Kakashi yang diorama kayak gini, cuma lebih naik berapa skala gitu dikit. Oke ini guys, gue rasa ini jadi figur statue yang request yang keren juga ya, karena jarang juga gue lihat yang seller yang masukin request ini. Jadi buruan cari, masih bisa PO juga kayaknya. Gue rasa segitu aja guys, video singkat padat. Jangan lupa subscribe, like dan share channel gue buat ngedukung gue buat bahas-bahas review figur-figur keren lainnya. Oke, thank you udah nyaksiin. Sampai jumpa di video berikutnya. LY Review, karena mainan adalah surgawi dunia. Bye-bye.